acara IC-nya nih. Jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Terima kasih buat dukungannya teman-teman. Ini keluarga Avatar lagi bebenah rumah ya teman-teman, karena bebenah rumahnya belum selesai-selesai teman, karena ini baru pindah rumah, jadi bebenahannya itu cuma sebentar-sebentar aja, dikit-dikit aja, nggak langsung dibenahin semua teman-teman. Ini lagi bingung mau ditaruh di mana ya teman-teman. Sepertinya ini lagi mau dikeluarin aja deh, nggak usah dipakai ya. Terus kita lanjut lagi ya teman-teman ke lantai bawah ya, ke ruang tamu. Kita mau benar-benar di ruang tamu. Ini masih bingung juga mau benain apa dulu ya di ruang tamu. Kita lihat dulu ya teman-teman. Sekalian di bawah ada lemari kayaknya ya teman-teman. Lemari di bawah itu akan aku lemari baju di bawah. Ini baju-baju akan aku gantungin aja di lemari bawah ya teman-teman. Baju yang baru beli tadi udah aku bawa ke bawah teman-teman. Ini mau aku tata ke dalam lemarinya ya. Aku gantung satu-satu di dalam lemari ya teman-teman. Karena kemarin kan lagi borong baju teman-teman. Sekarang udah waktunya nata di dalam lemari, di dalam lemarinya. Biar penuh dengan baju-baju cewek yang cantik-cantik sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Tanpa teman-teman, channelnya Kakak Zara nggak akan berkembang. Lihat kan teman-teman, bajunya sangat cantik-cantik sekali ya teman-teman. Baju cewek ini semuanya ya teman-teman. Itu berapa biji tuh teman-teman. Lanjut nata bajunya, baju udah selesai sebentar lagi ya, kita udah masukin semua, kita tutup lemarinya. Kita lanjut lagi teman-teman, kita mau ke kamar ya, kamar dulu, sekamarnya Avatar Watch. Lagi yang dari lantai atas sampai ke bawah ya. Kita kali ini akan buka lemarinya dan baju-baju sebagian kita taruh lemari seperti biasanya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe buat teman-teman. Terima kasih yang udah menonton channelnya Kakak Zara Avatar Watch ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi bongkar pasang lagi ya bajunya ya. Kita bingung mau ditaruh kayak seperti apa ya, karena nggak muat. Kita bongkar lagi, kita turun-turunin lagi bajunya. Desainnya seperti apa, kita ini lagi bingung ya, karena di bawah ini buat tempatnya sandal ya teman-teman. Sebenarnya sandal jangan di sini ya teman-teman, karena Kakak Zara nggak tahu kali. Kita keluarin lagi dari dalam lemari, kita lipat-lipat lagi ya teman-teman. Kita mau nyusun gimana biar muat ini lemari ya teman-teman, karena bajunya lemarinya udah nggak muat teman-teman. Jadi kita bongkar lagi, dibongkar lagi, dikeluarin lagi semua barang-barangnya yang di dalam lemari ya teman-teman. Oke teman-teman, terus tonton channelnya Kakak Zara ya teman-teman, Paju atau Avatar Watch. Thank you.
Ini udah kelar ya teman-teman, udah masuk dalam lemari semua, udah kelar ya, sandal-sandal udah dimasukin semua ya teman-teman. Kita kembali ke kamar atas lagi teman-teman, untuk lihat-lihat apa lagi yang harus diberesin lagi ya teman-teman, apalagi yang untuk ditata dan dirapikan lagi teman-teman, karena emang baru pindah semuanya, belum kelar ya teman-teman. Kita ke lanjut bawah ya teman-teman, kita ke dapur dulu, kita lihat-lihat ke dapur dulu apa aja yang harus kita bebenahin di dapur ya, kita cek-cek dulu semuanya dalam laci tuh, boh sayur-sayuran juga boh, kenapa ditaruh di bawahnya Kakak Zara ya, kenapa nggak diwadahin, kita cek-cek semuanya ya teman-teman. Sebenarnya sayur ini harus masuk ke dalam kulkas teman-teman, kenapa Kakak Zara taruh situ, oke okay? Teman-teman, setelah kita keluarin lagi teman-teman, kita buka lagi, kita cek-cek lagi semua laci, di dalam laci-laci kita cek mbak udah penuh semua, sayur kita naikin lagi ya, sayur pisang itu semua harus naik ke dalam laci atas itu ya teman-teman, tuh udah mulai dimasukin, kenapa taruh lantai situ ya Kakak Zara, ini dimasukin ke laci dong, ah Kakak Zara nih gimana, ah udah mau masuk laci semua sayurnya ya teman-teman, tinggal itu apa tuh tepung apa, oh tepung itu teman masuk laci juga ya, sebenarnya kalau sayur ini masuk kulkas ya, oh pinter Kakak Zara, paprika dimasukin ke dalam kulkas, isi jeruk sebenarnya masuk kulkas dong Kakak Zara, ini gimana ya, emang kenapa dimasukin situ ih Kakak Zara itu ini tuh gak muat Kakak Zara, gimana naruhnya ya teman-teman, ini lagi apa
dimasukin kulkas juga sama kakak Zara, teman-teman. Udah di kulkasnya juga udah penuh. Tapi kenapa jeruknya kayak gitu ya? Yang dua kenapa masih di lantai ya? Oke, udah masuk semua ya teman-teman. Udah sampai sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman, sampai berjumpa lagi ya.